Jadi gini ya, kalian udah bilang stop, stop. Jadi tukeran mama. Caranya. Ah, oh, mama udah dapat banyak. Nih teman-teman, lihat. Gitu cara main. Contohnya seperti ini, kita nanti ngambilnya satu mata, boleh ambil tiga doang, nanti yang menang dapat ini. Jadi yang ngintip itu curang namanya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Sweet. Pensil warnanya enggak tampingku. Iya, Hanum pilih 5 warna. Enggak boleh, harus 3. Oh, 3 warna, oke. Okay. Yang mana aja untuk mewarnai ini, teman-teman. Nah, Mama juga ini. Ini. Yang gambar ini Hanum, teman-teman. Sekarang gambar seperti ini. Oke, okay. Beruang. Kita mulai. Hanum dulu tutup mata. Hanum. Mau enggak tutup mata? Enggak, ya udah. Tangting ke mami li. Tangting. Mama ini khusus mama ya. Iya, iya. Ini doang. Iya, ini jadi tangting tung yang mana yang beruntung. Yeay. Oh, Hanum ini. Iya, mama langsung aja tangting. Tang ting tung, mana yang beruntung? Mama ini, ya? Ya ini yang biru. Ya udah ambil deh buat Hanum. Oke deh. Satu, dua, tiga. Oh gitu caranya. Ini dapat warna oranye, ungu, hijau. Oke. Okay. Iya. Nanti kita gunakan apabila kita butuh bantuan ya. Kalau kita butuh kita pakai warna. Oke, sekarang kita taruh dulu. Ayo, Hanum hitung perhitungan sampai 3. Kita baru mulai. Oke, Hanum yang hitung. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Kita nggak usah pakai waktu kali ya. Kasian banget, tadi nggak pakai warna merah. Ya, oke. Dia nangis. Wah, dia nangis karena kakinya berdarah. Ayo kita mulai mewarnai. Kita mewarnainya harus nggak sesuai, nggak sesuai sama dengan aslinya. Tapi yang penting bagus. Itu ya. Aku udah diajarin Pak Rio. Warnai, misalnya Pak Rio. Hanum, ini warnanya harus hijau. Hanum harus nurut ya. Karena kita harus menurut apa kata Pak Guru atau Ibu Guru. Yang pertama ini panda warna kuning deh teman-teman. Ini bukan panda, beruang. Oh, beruang ya. Oh, ya. Wajahnya aja deh warna ungu. Oke, jadi punya mama tadi cuma gini doang, nggak gitu. Loh, beruang pinya habis. Pinya habis ya. Pakai pink ini deh. Oh iya, Man jadi punya ide. Ini juga untuk membantu ya teman-teman. Ini bagus banget pinknya. Lihat, masih bagus. Wow.
Ini warnanya itu bukan kayak di kamera kelihatannya kayak biru muda gitu, cuma ini bukan biru muda gitu. Bukan, ini kayak warna ya biasa gitulah. Ini kan kena sinar matahari. Kelihatan kayak biru muda. Kita kerjakan lagi ya teman-teman. Beruangnya kita warnain, kita kasih warna hijau. Jadi satu. Kalau udah bilang stop itu baru kita berani. Nganu nggak di video, lupa soalnya. Oke teman-teman, sekarang aku mati. Kasih tahu dulu dong Ma, kita pakai warna apa? Warna yellow. Hanu warna pink. Untuk beruang keempat. Loh. Hanu pakai warna oranye aja deh. Tuh, oranye. Oke, kita buka. Dia punya siapa? Hanum. Mama itu yang Hanum minta. Ini loh Ma. Ini kan tulisannya ada Mama. HANUM. Oh iya, ini Mama sendiri ya. Karena warna hitamnya habis, ya udah untuk warna merah nulisnya. Gambarnya maksudnya. Tadi Hanum capek tau. Tadi Hanum merona gambar, terus Hanum capek gambarnya. Dan stop. Nah. Oke, selesai. Mama, jadi begini, kita merwarnai satu, udah terus tukeran gitu terus ya, Ma? Ya, Hanum belum dapat satu. Ayo dong dikerjakan. Kalau punya pekerjaan rumah, namanya itu PR, itu harus dikerjakan juga ya. Iya Mama. Jadi anak yang rajin. Oke Mama. Karena itu tanggung jawab Hanum sebagai anak sekolah. Mama merwarnai udah satu, kan juga udah satu. Artinya mamahnya Hanum. Ya memang iya. Artinya begitu ya Mama. Ganti aja punya Hanum, ini punya Mama. Kuning. Nanti lucu deh Ma punya Mama. Nah Hanum yang mewarnai. Sekarang tunjukin ke teman-teman dulu. Wow. Hasilnya Hanum ya. Kenapa jadi benjol sebelah kiri? Hanum juga. Oh iya. Yaudah deh, gak apa-apa. Yang penting dia sehat. Kepala aja warna pink. Badannya juga warna biru, Ma. Ini habis belum. Ini masih terisi. Warnanya kayak ya krayon gitu. Ini namanya bahasa Jepangnya krayon lala. Krayon lala. Berarti krayonnya begini. Lala lala. Ini kulitnya. Belum, Mama juga belum. Kupingnya juga belum. Kupingnya warna ungu. Terus
juga. Oke, bagus. Tuh hasilnya Hanum. Sekarang hasilnya Mama seperti ini, teman-teman. Kira-kira bagusan yang mana? Coba Hanum pegang dua-duanya. Komen di bawah ya, teman-teman. Komen di bawah bagusan punya Hanum dan Mama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya, teman-teman. Dan klik tombol aplikasinya. Dadah. See you.